terpacu dalam emosi, tapi tahan dulu, Cak. Kita akan bagi-bagi hadiah dulu untuk penonton yang ada di rumah. Bagi pemirsa di rumah, rumahnya jangan lupa ditonton. Mana sih kok rumahnya yang ditonton? Enggak, di rumah jangan lupa nonton. Dan buka Instagram kita @wb_net. Yap. Kita sudah mengupload pertanyaan. Jawabannya ada 5 kotak. Huruf kedua E. Pertanyaannya, orang biasanya menyalakan TV dengan titik. Nah. 5 kotak huruf kedua E. Nanti jawaban yang tercepat dan benar di kolom komentar kita akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Dan kita juga mau ingetin nih, Cak, buat para penonton yang ingin memberikan pertanyaan untuk TTS kita, bisa banget. Kirimin video berupa pertanyaan, jawaban, dan alasan kalian dalam bentuk video ke alamat email kami di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik, paling lucu kami pilih akan mendapatkan hadiah Rp500.000 dan ditayangkan di YouTube. Nah, sekarang kita kembali ke peserta di studio. Betul. Sudah ada Pepi, Ronald, dan juga Bedu. Bedu. Aku sendiri lagi. Ya, perempuan aja. Yang ini menarik sekali, Du, buat Bedu. Tinggi, putih, cantik, pinter. Ah, itu karena lo butuh orang pinter kan, Du? That's right, baby. Tinggi putih, mana sudah tinggi. Langsung saja ya, kita panggil perempuan cantik, pintar, dan seorang dokter. Ini dia, Dr. Reysha. Kenapa, Bu? Sakit, Bar. Alasan. Dokter Reysha, Dokter Bedu, pasien rumah sakitnya. Saya nggak bisa milih nih. Du. Oh my God! Oh, hurt, man! Dokter Reysha. Mau pilih. Mohon maaf, kalau milih nggak boleh, kalau milih sini boleh. Nah gimana, Cak? Sama aja tuh judulnya ditukar, Cak. Anda kayaknya semangat. Cak, sebentar, Cak. Saya harus klarifikasi ini, Cak. Kenapa? Dokter, kalau emang harus milih, kira-kira dokter pilih yang mana, nggak apa-apa, saya rela. Wee. Asal dokter bahagia, saya ikut bahagia. Hadiahnya apa? Silakan, Bung Alex. Berpacu dalam emosi dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah istana yang dipersembahkan oleh pasta gigi oles, sip oles. Pasta gigi yang sekali oles langsung sip, ampuh merontokkan gigi Anda. Silakan bawa pulang. Perhatikan, kita akan tayangkan sebuah video. Ini dia. Tangan di atas tombol, berpacu dalam emosi. Cukup, gak usah banyak-banyak. Oh iya. Tahu lagu ini? Ya. Perhatikan baik-baik. Lagu ini berjudul Sayang. Dipopulerkan oleh Via Valen. Lagu ini berbahasa Jawa dan campuran juga dengan Indonesia. Coba terjemahkan liriknya ke dalam bahasa Inggris. Saya pecah dokter lah. Bahasa Inggris dokter kan pasti bagus, Dok. Yang mulai yang mana, Pak? Mulainya yang mana? Terserah. Honey. Madu. Honey. Do you hear me? Do you hear my heart? Do you hear my... Apa kowe... Kamu yang terjemahin, aku yang Inggris ya. Sayang, aku tahu. Beda lagu. Ini. Sayang, kue kerungu. Cerite hatiku. Do you hear my heart screaming? My head, ya. Apa? My scream heart. My heart screaming. My heart screaming. Hatinya menderit, Pak. Honey. Cerite hatiku. Honey, do you hear my heart screaming? Salah. Gimana sih, Pak?
Tim B punya kesempatan. Nah, ini malah. Pertanyaan lagi. Lagu ini berjudul Sayang. Oke. Dipopulerkan oleh Via Valen. Ya. Lagu ini berbahasa Jawa dan Indonesia. Coba terjemahkan liriknya ke dalam bahasa Inggris. In English. Itu yang tadi. Mau kemana lo? Matanya mesti jauh dulu, Pak. Biar dapat poin. Enak. Satu Sunda, satu Bandung. Please translate this song in English. In English. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Bagaimana mereka menebak lagu dalam berpacu dalam emosi. Satu Sunda, satu Bandung. Translate this song in English. In English. Yes. Timbe salah. Ini boleh tebak untuk usahanya loh, gak apa-apa. Jawabannya adalah the lyric. Gue bilang juga apa tadi lyric? The lyric. Lyric tadi. Coba cari jelaskan Cak biar. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya coba terjemahkan. Terjemahkan liriknya. Liriknya ke dalam bahasa Inggris. Ke dalam bahasa Inggris. Liriknya. Liriknya siapa? Liriknya oke. Liriknya itu dalam bahasa Inggris. The lyric. Dan tadi kami menjawab, please translate the lyric in English. The song, bukan lirik. Mau ngapain salah ya? Nina. Kenapa sih selalu hafal hal-hal detail? Itu gak penting. Loh, tapi gak ada hubungannya sama lagu yang diputer tadi, Pak. Makanya tadi ngapain pakai nyata lagu, kita nyanyi segala. Anda juga gak ada hubungannya dengan kita, dia penonton, kita Pak. Kita mewakili penonton, Pak. Kita ada tepuk tangan dulu, belum ada yang menjawab. Pak Ronald marah beneran nih, Pak. Dombol beneran dia, Pak. Saya tuh merasa sia-sia gitu S2 saya tuh buat apa di acara ini. Nih. Saya aja gak S2 gak saya ambil, saya tahu ikut acara ini. Lebih parah lagi ya. Lebih tinggi ini dokter, dokter ini diinjak-injak intelektualitas. Saya bukan S2, tadi S3 saya kasih orang. Weh. Saya lagi seru. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Masih belum ketebak nih kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Karena kita bermain dalam tetes teka-teki sulit.